Pemirsa, warga di CFD dibuat heboh karena ada yang mengaku melihat menara masjid bergoyang seperti mau roboh. Sejumlah orang berlarian menjauhi lokasi tersebut akibat kepanikan yang melanda. Warga di Carefree Day dibuat heboh hingga berlarian karena ada yang mengaku melihat menara masjid Taman Sriwedari Solo bergoyang seperti mau roboh. Sejumlah orang yang berlarian menjauhi lokasi tersebut jatuh hingga kehilangan ponsel dan anak. Sementara itu, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Solo, Ari Wibowo, mengatakan warga CFD itu berlarian karena panik mendengar kabar burung yang beredar dengan cepat di kalangan pengunjung CFD. Menurutnya, petugas dari Dishub, Dinas Perdagangan, hingga Satpol PP berusaha menenangkan warga. Petugas pun berupaya membuktikan bahwa menara masjid Taman Sriwedari baik-baik saja. Namun karena panik, beberapa orang terjatuh. Tidak ada warga yang sampai terinjak-injak, hanya saja beberapa orang kehilangan barang dan juga keluarganya. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan Madu TV mewartakan.